warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan nun sana semuanya, bertemu lagi bersama saya Mr. JMW, di mana lagi kalau bukan di JMW Interior Workshop saya. Dan saya tidak intinya mendoakan anda sekalian, semoga anda semua bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang saya mau membahas tutorial spesial, sub bidang tutorial mengenai, anda mungkin bisa melihat ini saya telah membuat sebuah lemari, tapi saya membuat tutorial khusus atau tutorial spesial mengenai cara yang sangat mudah sebenarnya, yaitu memasang gantungan hanger baju atau gantungan baju di sini. Pertama-tama tentu anda membuat sekat lemari seperti ini dulu. Kebetulan gantungan baju untuk lemari ini ada di bagian tengah. Yang ini adalah rak. Oke? Bagaimana kita membuat gantungan baju itu? Mari kita lihat tutorialnya. Bismillah. Come on. Nah, para pemirsa dan dun sana semuanya, untuk membuat gantungan dari baju untuk hanger baju, bisa anda gantung untuk gamis atau baju-baju yang panjang. Saya telah menyediakan atau membeli ini stainless, pipa stainless seperti ini. Ukurannya adalah 1 inci atau diameternya itu 1 inci, bisa juga dalam sentimeter itu adalah 2,5 cm. Oke, seperti ini tampilannya pipa stainless. Tidak hanya itu, saya juga telah membeli 2 buah bracket juga dari stainless. Ini untuk penggantung di bagian dindingnya nanti. Caranya cukup mudah. Jadi kalau anda membuat gantungan atau gantungan hanger dengan penggantung hanger, cukup mudah membuatnya di lemari anda. Tinggal beli pipa stainless 1 inci atau 2,5 cm dan 2 buah bracket. Oke? Mari kita buat. Nah, para pemirsa, di sini kita mulai mengukur bidang dari kabinetnya. Kita ambil ukurannya. Di sini 47 cm kurangi 2 mili. Untuk memotong stainlessnya kita kurangi 2 mili. Dan kita juga ukur bidang ini adalah 46. Kita ambil tengah-tengahnya. Berarti 23, kita ambil titik tengah di sini. Di sini kita kurangi sekitar 7 cm. Baru kita ambil pusatnya di sini. Oke, jadi separuh ini dan 7 cm ke bawah. Atau boleh lebih kalau anda mau. Oke, let's go. Kita tentukan letak titik sentral atau center dari pemasangan stainless kita yang untuk bracketnya, karena bracketnya harus imbang, harus di tengah-tengah. Kalau tidak, nanti dia tidak imbang, akan menjadi miring pemasangannya. Oke, dan setelah kita tandai itu, mari segera kita potong stainless yang telah kita beli tadi. Stainless yang berukuran 1 inci atau diameternya bisa dibilang 2,5 cm. Saya mengukur tadi 47 cm, di sini saya memotongnya sepanjang 46,7. Saya kurangi 3 mm atau boleh 2 mm atau tenggang dari ketebalan bracket itu sendiri. Dan ingat, sebenarnya stainless ini kita memotongnya menggunakan meter saw. Meter saw adalah mesin yang tidak bisa berubah atau tidak bergerak tanpa pegangan, seperti yang saya pakai sekarang ini adalah mesin gerinda. Kalau mesin gerinda, kalau kita tidak hati-hati, kalau tidak bisa memakainya secara lurus, jangan dicoba. Bagi orang yang tidak berpengalaman memegang mesin gerinda ini, karena hasil potongannya bisa miring dan itu juga bisa mengenai tangan anda. Saya sarankan memotong pipa stainless pakailah meter saw. Tetapi di sini saya sudah terbiasa
Bagi teman-teman yang sudah terbiasa pasti bisa, tetapi bagi Anda pemula saya sarankan memakai meter show. Tetapi dengan cara begini lama kelamaan Anda juga pasti bisa. Tips dalam memotong pipa ini adalah kalau dengan gerinda diputar-putar pipanya, jangan langsung dipotong seperti memotong sosis. Kita putar-putar pipanya dan itu pasti putus lurus. Nah, para pemirsa dan dunsana semuanya, inilah hasil pemotongan saya tadi, cukup lurus. Kalau kita memutar-mutarnya memotong, itu akan membuat dia lurus. Jangan sekaligus dipotong. Nah, alhamdulillah itu akan menyisakan bekas-bekas atau bergerigi dari sisa potongan. Untuk itu kita memakai gerinda ini dengan mata potong seperti ini. Saya memakai gerinda dengan mata potong seperti itu. Selanjutnya saya bersihkan bagian-bagian yang berlebih atau yang membuat dia tumpul. Kita miringkan bagian ujung dari stainless ini sedikit supaya gampang juga masuk ke dalam bracket kita nantinya. Para pemirsa dan dunsana semuanya, setelah kita dapatkan ukuran yang ini untuk kabinetnya, yang setelah kita kurangi 2 mili atau 3 mili, lanjut kita ambil bracket, kita pasang di ujungnya, masukkan seperti ini saja. Oke, satunya lagi. Oke, mari kita pasang di kabinet. Nah, para pemirsa dan dunsana semuanya, ini bracket ini ada dua macam tipe. Kalau di sini saya memakai tipe sorong yang kepala baut atau kepala skrupnya ada pada bracket itu sendiri. Tetapi ada yang sistem jepit. Kita pasang bracketnya dahulu, nanti sistemnya kita jepit ke stainless. Itu bermacam-macam model dari bracket. Terserah Anda mau memakai jenis apa. Dan bracket ini sendiri cukup kita skrup ke bagian dinding dari sekat kabinet kita. Kita memakai skrup 3/4 atau skrup 5/8 yang tidak tembus pada sekat kabinetnya. Nah, para pemirsa dan dunsana semuanya, alhamdulillah beginilah hasil pemasangan hanger dari stainless yang telah kita lakukan. Nah, para pemirsa, setelah kita memasang ini, setelah selesai, mari kita bersihkan noda dari jejak pulpen tadi. Jejak-jejak pulpen kita bersihkan dengan menggunakan thinner. Kita bersihkan semua jejaknya, oke? Nah, para pemirsa, mari kita uji gantungan hanger kita. Oke, alhamdulillah telah selesai kita membuat gantungan hanger yang cukup mudah ini. Semoga semua ini bermanfaat dan menjadi amalan bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.